Halo sobat, kembali lagi dengan vlog Salaka 95. Sore ini saya sedang berada di daerah Jenderal Sudirman, kira-kira letaknya di seberang Hotel Le Meridien. Jalan Jenderal Sudirman ini sekarang sudah ada jalur permanen untuk pesepeda. Infonya, jalur sepanjang 11,2 km ini melintas di antara Jalan Sudirman hingga Tamrin. Pembatas ini tidak seluruhnya terpasang, ada pula celah untuk kendaraan berubah lajur. Di depan halte bus juga tidak dipasang pembatas jalur sepeda. Jangan lupa like dan subscribe channel dulu ya sobat. Berjenis pot bunga atau planter box yang menyambung satu sama lain seperti rantai. Memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk para pesepeda di Sudirman Tamrin. Keren.